Halo guys, ini udah minggu malam guys. Kita mau OTW pulang lagi ke Depok nih. Sekeluarga lagi. Pulang, Dek. Pulang. Ayo kita gaskan guys. Ya. Habis dari Bandung mampir dulu ke Puncak ya. Ke Cipanas jemput anak dan sekarang kita OTW ke Depok lagi guys. Mudah-mudahan perjalanannya lancar dan diselamatkan sampai Depok ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Hari Minggu itu saya nggak kemana-mana ya guys ya, jadi full istirahat nih di Cipanas karena harusnya ke Ciwidey masih di Bandung, tapi berhubung anak rewel jadi ya terpaksa harus pulang cepat guys. Dan saya juga mengupload satu video ya yang kemarin itu guys. Dan ini kita mulai dari Cipanas, konsumsi bahan bakar masih sama ya, masih yang kemarin, isi di Ciherang masih 260 ya. Apakah ini bisa sampai Depok? Nah, saya juga belum tahu ya guys ya, tapi seharusnya sampai guys. Ini kita berangkat dari jam 6:30 lewat. Kalau pulang ini bisa lewat Bogor Kota, nanti kita ke itu, ke Yasmin guys arahnya, tapi nggak ke Bogor Kota banget ya. Oke guys, nanti lanjut lagi depan ya guys ya. Kita sudah di Ciloto nih guys, perjalanan menuju Puncak ya. Ini jalanan cukup menanjak ya guys ya. Dan ini belum terlihat sih mau pengendara-pengendara yang ke Jakarta. Masih plat-plat F semua nih guys. Aduh, nggak tahu nih. Aduh guys, motornya mati. Nggak tahu, tar dulu. Turun dulu bu. Apa ini dimatiin lagi? Kan enggak kan ya? Enggak tuh. Kenapa ya? Mati dia guys. Aduh, mana nih? Gak ada apinya, guys. Aduh, gak ada apinya, guys. Kenapa ya? Aduh, mau kunci-kunci lagi. Terli ya bu ya. Masa overheat sih. Nih guys yang anaknya jurik kita
bandnya doang. Berat-berat gitu ternyata udah datang. Jadi ini udah datang itu temennya Mang Aldi jeung Mang Sehu nih. Ya ngabantuan. Ya karbuna tah diakalan guys, diakalan pokona diakalan dah. Make bungkusnya rokok guys. Karena tadi licin ya guys ya, si intake-nya ini licin guys. Jadi enggak bisa begitu dipasang, dikencengin dia terlepas lagi, makanya diakalin pakai bungkus rokok ya guys. Dan ini alhamdulillah udah kenceng lagi nih guys, mudah-mudahan. Duh, erek ini. Mudah-mudahan enggak lepas lagi nih sampai rumah nih guys. Dan tidak ada kendala lagi lah. Oke. Seperti itu nih ada Mang Ali buat soniknya dan Mang Sehu. Dah. Mang turun ya. Siap, aman. Bisa dibantu guys. Bang, turun, Bang. Oke, guys, nanti kita mau lanjut jalan lagi. Oke, guys, kita mau lanjut lagi nih. Mudah-mudahan nih perbaikannya bisa sampai rumah guys. Nih dibantuin sama Mang Aldi dan Mang Sueb. Nah ambil nih. Ya mau budak. Dadah dedek. Das. Dah. Ya, Mang. Ya. Baiknya. Assalamualaikum. Oke, guys. Bisa jalan lagi, guys. Mudah-mudahan aman sampai Depok dah. Ini soalnya kendalanya lumayan sulit guys, kalau misalkan lepas lagi ya. Ayo wae dah. Dan ini sekarang udah jam 8 guys, lumayan nih tadi ngebenerinnya sejam guys. Sebenarnya ngebenerinnya ya setengah jam sih tadi, terus ngobrol-ngobrol berbincang-bincang sebentar ya, dan nungguin tadi si anak dateng ya satu. Saya kira tadi itu jebol guys, lah overheat pertama, saya kira overheat, terus diselahkan. Wah seperti nggak ada kompresi dari pengapian gitu guys. Kompresi motor masih ada tapi pengapiannya nggak ada gitu, saya kira jebol. Tapi ternyata karbunya lepas guys. Ini tadi juga banyak mau kendaraan plat B ya pada lewat, udah mulai pada pulang nih guys. Di jam 8 ini udah mulai pada pulang ya, jadi kemungkinan rame nih guys nanti pas turun. Ini depan kita ada barangannya Suzuki Thunder guys, rombongan nih dua nih. Nah, komunitas mungkin ya, soalnya modifikasi guys lampunya tuh. Wih pakai led D2 tuh guys, terang juga ya led D2 ya.